Berang dengan parti politik menabur janji palsu. Sekumpulan peniaga di Pekan Bangi Lama terpaksa menanggung kos ratusan ribu ringgit bagi membina semula rumah kedai yang terbakar 2 tahun lalu. Ini lepas kebakaran sampai sekarang, kita minta bantuan sampai sekarang tak ada apa respons lah. Semua itu parti dia orang ada datang. Tapi dia janji ini, janji itu sampai sekarang nothing. Kita ada itu jumpa PAS punya orang pun ada, MCA tulis surat pun ada, minta bantuan pun sekarang tak ada apa, nothing lah. Menurut Encik Kamal, beliau juga sudah mengajukan masalah mereka kepada kesemua parti politik. Namun usaha tersebut gagal. Daripada PAS pun ada sampai, daripada PAS pun ada sampai, BN pun ada sampai, MCA pun ada sampai. Sampai cuma ambil gambar aje lah masa terbakar tu. Ambil gambar lepas tu janji masa hari tu aje lah. Okey, saya akan bawa kes ni ke sampai ke. Siapa yang berjanji tu? Semua pihak. Semua pihak. Jadi akan bawa kes ni sampai ke atas. Sampai kajian pusat lah, sampai kajian negeri lah. Semua setakat untuk populariti rakyat saja. Untuk nak megah-megahkan diri saja semua. Saya harap dia orang mesti tolong kita lah. Tapi dia orang semua janji saja, tak ada satu orang. Sampai sekarang pun satu orang tak nak mari. Ada mari nak undi, mari salam dengan kita saja. Kita saya sekarang saya lugi sampai rumah pun mau jual. Bikin kedai baru. Menurut mereka lagi, rumah kedai yang terbakar tersebut mencecah usia 100 tahun. Harapan mereka supaya pihak yang bertanggungjawab dapat meringankan beban yang mereka hadapi. Sejak saya letak banner tu, ada sesuatu pihak tak memuas hati. Dan dia suruh bawa beldi, nangislah puas-puas. Saya harap daripada kuasa Allah dan kuasa Tuhan, kalau diorang terkena bencana macam ni, rumah diorang masing-masing, baru terasa seksanya dan sakit hatinya tidak memberi bantuan di mana-mana pihak kepada diorang. Itu yang saya berharap. Saya harap semoga berilah apa-apa bantuan yang sepatutnya wajar kepada kita, mangsa kebakaran Pekan Bangi Lama ini.